Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 2 dari menambahkan petugas di inventaris ya. Di inventaris. Bukannya di sini ternyata kemarin itu di inventaris barang. Nah, di sini saya coba cek dulu kemarin sampai mana. Inventaris. Ini ya di koleksi inventaris. Yang belum kita tambahkan itu yang di sini nih. Di sini berarti kita tambahkan kode pegawai, nama pegawai, terus pada saat disimpan langsung di display di sini. Lalu nanti kalau misalkan dihapus ikut ke hapus, kalau diupdate ikut ke update. Yap. Nah, itu nambahkannya di sini. Di tab mode ya. Jenis berarti di sini tambahin lagi kode petugas koma, di sini tambahin petugas. Oke, ini berarti nambah 2 ya, nambah 2 berarti di sini 11, di sini kita tambahin 2, copy aja sudah ada lah. Ini berarti jadi 9 10. Oke. Terus untuk validasinya itu harus ada petugasnya, berarti di sini tambahkan aja nih. Pada saat menyimpan ya. Bentar, ini pada saat menyimpan. Saat menyimpan kita udah nambahin belum kemarin? Oh, ini kita belum tambahkan nih. Nah, ini kita copy aja. Ya sudah ada. Else if di sini kode pegawai. Else if kode pegawai. Terus di sini nama produsen dan pegawai, nama produsen, nah tab pegawai, nanti di sini isi tab pegawai, sini pegawai. Oke. Jadi nanti pada saat itu kolomnya kosong akan muncul validasi bahwa harus diisi. Oke, setelah disimpan nanti akan kita harus bisa menampilkan di sini. Itu berarti masuknya script tampil. Biasanya script tampil. Nah, ini ya. Tekan Ctrl di keyboard lalu klik. Nah, kita tambahin aja di sini. Berarti kita tambahin di sini inventaris barang, berarti inventaris barang. Coba kita lihat di database-nya. Ini inventaris barang. Inventaris. Inventaris barang. Oh, emang belum nambahin ya. Kemarin belum nambahin database-nya. Berarti
berarti di sini kita tambahin dulu nih skrip simpannya belum kemarin. Oke, skrip simpan berarti di sini ditambahkan yang paling terakhir itu apa sih? Yang paling terakhir ID jenis berarti ini nih. ID jenis. Oke, kita copy aja nih. Oke, ini kita copy satu. Kita copy di sini. Ini berarti kita ngambil dari sini aja nih. Kode pegawai. Get tag. Nah, ini. Chip untuk menyimpan, terus kita tambahkan di database-nya setelah kode jenis. Nah, NIP aja ya. Varchar 50. Simpan. Terus di sininya di strukturnya kita bikin IBFK 9 ya. IBFK 9 berarti ininya restrict cascade NIP database-nya SIK tabelnya. Tabelnya ini berhubungan dengan tabel pegawai, berarti pegawai terus ininya NIK. Oke. Kita coba perhatiin new SQL, copy dulu. Jaga-jaga kalau gagal, simpan dan gagal. Langsung kita jalanin SQL-nya. Ini cek parenting-nya dihilangkan lalu kirim. Oke, ya seperti itu. Kita sudah nambahkan. Di sini sudah ditambahkan, terus berarti di script tampil tadi kita coba tambahkan lagi. Di sini kita tambahkan inventaris barang NIP, berarti ya. Inventaris barang. Join. Nah ini koma. Inventaris barang NIV. Oke. Ya. Terus itu kan menampilkan nama petugasnya juga setelah NIV. Berarti kita tampilkan nama petugasnya. Petugas itu kita tampilkan pegawai ya. Pegawai juga. Pegawai. Di sini pegawainya itu berarti di ini ya, pegawai nama. Berarti pegawai nama. From inventaris barang inner join. Nah, kita tambahin lagi ininya. Nah, sini kita tambahkan lagi inner join pegawai. Nah, on-nya kita tambahkan di sini. Pakai n lagi berarti ya. N inventaris barang NIP sama dengan pegawai NIK. Nah, oke, seperti ini.
Terus itu nanti ditaruhnya di mana? Ditaruhnya itu nanti di kolom-kolomnya. Ntar ini mau taruh di mana nih? String SQL. Nah, ini proses pencariannya. Nah, berarti ini kita tambahin di sini ya. Koma ya. Dua kita tambahin sini. Satu, dua. Ini kasih koma. Ini enggak, ini ke atas ini gini. Oke, ini kita isi NIP, kita isi ini nama pegawai, isi nama. Oke, sip. Yap, seperti itu kita coba jalankan. Senarnya di mana ya? Oleh siapa? Coba misalkan titik. Simpan. Nah, udah muncul ya. Seperti ini. Oke. Demikian part 2, nanti kita lanjut ke part 3-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.